Daihatsu Terios atau Toyota Rush. Ini sama yang facelift ya, bukan yang terbaru. Ini yang masih udah dapat proyektor sih. Kalau menurut kita, Toyota Rush yang lama kan proyektor halogen dikasih HID. Itu lebih terang dari Toyota Rush atau Terios yang baru yang udah reflektor LED. Ini menurut kita ya, ini sinarnya. Ini fog lampnya biasa pakai yang tricolors. Ininya pakai HID biasa. Ini kalau mau Habim bisa pakai LED, fog lamp pakai LED. Kita punya alasan kuat kenapa proyektor halogen kita kasih HID, bukan LED dua sisi. Ya, terserah mau percaya mau workshop mana, silakan. Kita bisa kasih penjelasan yang logis kalau mampir. Om, thank you ya. Makasih, Om. Omnya kerja di Isuzu nih. Jadi memang di otomotif di Astra. Ya, ini lobby-nya. Jadi fog lamp-nya udah lihat, Habim-nya cuman masih halogen. Sinarnya kita setting pas rata, bagus. Settingan tuh ada dua, jadi ada yang ini kan jet tuh, ini originalnya Rush Terios nih, jet kecil banget. Titik fokusnya kan di sini. Right hand driver memang ada cut off, left hand driver pun ada cut off di dunia. Seluruh mobil original boleh percaya boleh enggak itu ada cut off. Itu buat nentuin titik fokusnya di situ. Yang pertama, yang kedua adalah supaya di bagian yang lebih jauh dia itu lebih tinggi. Jadi kalau right hand driver yang sebelah kiri sinarnya lebih tinggi dikit. Kalau left hand driver, kebetulan saya pernah kerja di Amerika 9 tahun, itu yang sebelah kanan lebih tinggi dikit. Ya, itu buat ngelihat apa ya namanya, maksudnya kalau yang jaraknya jauh jadi lebih tinggi gitu. Ya, thank you semua, tapi di Cina sangat inovatif, dia kembangin namanya flat cut off. Itu sebenarnya cut off-nya itu dibikin rata. Gitu aja. There is nothing special kalau menurut kita. There is nothing special. Itu masalah selera aja sih. Ya, thank you semua. Makasih, jaga kesehatan.